Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, sebelum saya mulai video ini, saya ingin mengingatkan agan-agan karena sekarang corona sudah sangat mewabah sekali. Jadi untuk agan-agan sebelum menonton video ini, silakan yang belum cuci tangan dulu. Dan jangan lupa selalu gunakan masker dan hindari tempat-tempat yang berpotensi untuk bisa menularkan virus corona ya. Jadi kita dukung program dari pemerintah. Baik kan, di depan saya ini sudah ada satu buah produk ya. Dari judulnya sudah agan-agan lihat, namanya ini Ring Feel Like ya. Jadi ini saya beli sekitar 176 ribuan ya. Ini saya beli dari luar negeri, saya beli via aplikasi Shopee Indonesia setelah sekitar 10 harian ya. Untung di China itu sudah mulai selesai kasus corona, sehingga pengiriman dari China tidak lagi molor seperti awal-awal dulu. Jadi setelah 10 hari ini sudah saya dapatkan. Nah, seperti ini penampakannya. Dan ini sudah ada gambaran ya isinya. Jadi ini saya beli yang hanya ring light-nya saja. Ini yang ukurannya berapa ya tadi ya? Ya, yang diameternya kalau tidak salah 26 cm ya. Ini punya 3 mode, nanti kita cek langsung ya. Jadi motivasi saya membeli ini adalah saya butuh tambahan lighting. Jadi mungkin beberapa video yang saya buat ini mungkin agan-agan yang memperhatikan ya, kurang terlalu terang. Maka saya coba untuk menggunakan produk ini, semoga sesuai dengan yang saya harapkan ya kan. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini ada tulisannya Feel Like and Beauty Face. Jadi ini bisa agan-agan gunakan ya. Mungkin sudah cukup banyak yang bahas ya. Jadi langsung saja kita buka kemasannya seperti ini. Didominasi warna hitam dan warna purple di paket penjualan. Oke, sudah habis, tidak ada apa-apa lagi. Agan-agan dapatkan hanya ini saja. Jadi paketnya ini ada beberapa varian kan, hanya ring light-nya saja atau juga agan-agan pilih juga dengan like ya stand ya, standnya atau penyangganya. Karena saya sudah punya penyangganya, jadi saya tidak butuh penyangga lagi, sehingga saya beli ini. Diameternya cukup besar ya, 26 cm. Di paket penjualan mendapatkan ini apa nih, hooknya ya. Nah, seperti ini dari besi. Kemudian kalau dari ring light-nya sendiri, dia didominasi bahan plastik ya, putih seperti ini. Kemudian bagian belakangnya hitam plastik. Ini ada lubang untuk scrubnya. Dan dia untuk jenis portnya, nah dia pakai USB Type A, jadi ini lebih fleksibel. Agan-agan bisa pakai adaptor ya, tinggal tancapkan adaptor, juga bisa menggunakan power bank. Jadi ini sangat mendukung mobilitas ya kan. Di sini ada 3 tombol, nanti kita tes sekalian ya. Ada tombol plus, ini mungkin untuk berganti mode apa namanya, cahaya ya. Jadi kalau tidak salah ada 3 mode cahaya. Kemudian ini untuk mengurangi brightness-nya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tombol, nah ini ada tulisannya on off ya. Oke, langsung saya coba untuk pasang saja. Nanti jadi agan-agan bisa lihat gambaran di sini ya. Nah, kan? Oke kan, ini saya hanya pakai cahaya dari lampu kamar saya saja. Jadi ini agak gelap. Ini sudah saya sambungkan ke power bank dan saya sudah pasang ya ke stand. Coba kita nyalakan, kita tekan tombol ini. Oh, atau mungkin power banknya dulu ya ini. Ya. Wow, terang sekali. Oke, ini yang mode warna apa ini ya? Wah, terang sekali ya. Oke, saya coba switch ya. Ini saya kurangi warnanya, jadi dia bisa kontrol cahayanya seperti ini. Ini coba saya tambah lagi. Ini warnanya agak kekuningan ya kan. Coba saya ganti yang tombol ini. Nah ini, oh itu sedikit kekuningan, ini lebih kuning lagi ya. Nah ini yang putih, coba ini saya naikkan. Wah, terang sekali ya. Oke, lumayan di luar ekspektasi saya. Oh, ini mentok ya, mentoknya segini. Jadi ini cukup terang ya. Ini HP saya juga lumayan terang. Cukup terang, ini hanya satu loh kan.
Kemudian coba saya switch lagi. Wah, ini cocok untuk live ya, langsung melihat ke wajah. Ini wajahnya bisa sedikit lebih cerah. Ini ada beberapa mode. Ini putih. Ini sedikit kuning. Ini lumayan kuning. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini. Lumayan juga ya ini ya. Ini cuma power bank saja loh kan ini kan. Bisa terang seperti ini ya. Oke, jadi bagaimana menurut Agan-Agan? Silakan komen di kolom komentar ya kan. Kalau ada pertanyaan tentang ring light ini atau Agan-Agan ada yang ingin berbagi sharing, silakan Agan-Agan bisa tanyakan itu di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Agan-Agan yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kan untuk yang belum subscribe ya, silakan subscribe ke channel saya ini supaya saya lebih bersemangat membuat video-video seperti ini. Dan untuk Agan-Agan yang belum sholat, silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih Gan. Bye-bye. Assalamualaikum.